sing a love song like the way it meant to be. But I guess I'm not that good anymore. But baby, we're just me and I. We love you, baby. Always and I'll be. Ah, pret lah, gue lupa liriknya. Okay, thank you. Thank you guys. See you next time. I love you all. Permisi, Dora. Iya, iya. Silakan diminum tehnya. Ya, ngasih ya. Pagi, Pak. Pagi-pagi. Gimana? Udah siap mau kerja di kantor Papa mulai hari ini? Siap dong, Pak. Tenang. Good. Bi, ambil gunting. Ada apa ya? Ambil gunting, Bi. Gunting buat apa, Pak? Ya, buat motong rambut kamu lah. Sudah berapa kali Papa bilang, rubah penampilanmu, rubah. Cepat, Bi, guntingnya. Maaf, Dora. Ya. Mau kemana kamu? Mau kemana kamu, Jess? Jess, tunggu, Jess. Tunggu, Jess. Tunggu, tunggu. Oh, tunggu. Jangan kabur, kamu, Jess. Jangan kabur. Tenang. Jangan balik. Sini, gue bantu. Gak usah nolongin gue. Ini motor gue. Hati. Ya. Motor gua rusak lah. Gara-gara lu sih. Wah, kenapa jadi gue? Ya iyalah gara-gara lu. Sama motor butut lu tuh, tiba-tiba muncul aja di tengah jalan, enggak pakai nengok kanan kiri. Punya SIM enggak sih? Ini kan jalanannya, wajar lah kalau ada motor lewat. Salah sendiri lu ngebut. Begitu pakai jatuh lagi. Hah? Apa? Kalau gua enggak banting setir, lu sama gua udah di akhirat sekarang. Berarti sekarang siapa yang salah? Lu kan? Gua enggak mau tahu. Lu ganti rugi. Motor mahal nih. Enggak mau. Lu harus ganti rugi. Mau punya duit. Hei, woi. Hei, mengingatkanmu dan di saat ku jaga hatimu, bukan pula diriku. Aduh, maaf banget ya, Mbak. Aduh, maaf banget, saya telat, Mbak. Maura, lihat udah jam berapa ini? Suka banget sih ngaret. Iya, maaf banget, Mbak Mita. Tadi di jalan tuh ada sedikit kecelakaan. Udah. Udah ya, gak usah banyak alasan. Kamu ini karyawan magang di sini. Kamu gak boleh seenaknya kayak begitu. Kamu itu harus kerja yang benar, tau gak? Kamu itu harus disiplin, kamu itu harus rajin, dan kamu itu harus... Mbak, lipstiknya bleber. Waduh. Wah, gak benar ini. Waduh. Yah. Cek. Wih, bro. Cek. Gimana soundnya? Man, aman. Sekali lagi, gue minta maaf ya. Gue telat tadi. Udah, gak apa-apa. Yang penting lu kan gak kenapa-napa. Lagian motor kesayangan lu kan gak rusak parah juga kan? Gue tinggal dulu ya. Oh iya. Sukses ya. Siap, men. Dih. Kucing siapa nih? Yeay, malah ke belakang. Bro. Ayo mulai. Oh, siap, Pak. Abang mulai nih. Udah siap? Yo, boys and girls, apa kabar semuanya? Selamat datang di kafe paling gede Jakarta. Kayaknya
biar kita agak panas, kita kasih lagu dari band favorit kita ya. Ready, ready. Let's get it on. Panas suaranya nih. Bentar, sebentar. Sorry. Ada kesalahan teknis. Ayo, Tom. Maaf atas ketidaknyamanan ini ya. Mohon maaf. Sekali lagi saya makan hari ini saya kata. Ya ampun, Ren. Lu kenapa? Kok badan lu marah-marah gini semuanya? Lu bawel banget sih. Gua lagi gatel nih. Aduh. Lu tahu enggak sih? Bukan cuma tangan sama muka gua doang yang gatel, tapi semua badan gua juga gatel-gatel. Aduh. Gua tuh habis ketabrak kucing kemarin. Kok bisa? Lu kan alergi banget sama kucing. Makanya ya, lo tuh kalau magang jangan sibuk-sibuk banget. Namanya juga anak magang. Ya aduh, kerjaan gue banyak banget. Tunggu. Gue kayak punya salep deh. Nah, nih. Nih, pakai. Beneran aku nih. Cobain aja. Makasih ya, lo tuh emang sahabat gue yang paling baik. Kunci motor gue mana? Kok tinggal dompet gue doang? Lo? Kartu kredit ATM sama SIM gue mana? Ini siapa yang ngambil ya? Ya, Pak? Kalau kamu mau isi dompetmu kembali, mulai hari ini kamu harus kerja di kantor. Halo? Ngapain kesini? Jangan-jangan dia mau utang lagi. Gawat. Gak langsung aja ke ruangan? Baru juga sampai, ntar dulu keles istirahat. Iya pak. Oh iya, Zen baru aja datang pak. Iya pak. Iya segera pak. Iya. Aduh gimana sih? Aku pikir langsung diantarin, ternyata enggak. Mana sih? Les. Kamu lihat anak magang itu enggak? Siapa ya, Mbak? Si Maura lah, siapa lagi? Enggak ada, Mbak, kayaknya. Ya udah. Maura.
Maura, keluar deh. Kalau dalam hitungan ketiga nggak keluar juga, saya pecat kamu. Satu, dua, tiga. Gak apa-apa Zen, cuma ada yang main petak umpet. Petak umpet. Ditutup-tutup segala. Maura, please ya, saya ini atasan kamu. Kamu mau saya pecat apa? Hah? Enggak, Pak. Lu. Den, gua gak ikut. Suruh ikut aja. Apaan tuh? Kata Pak Bos, ini kerjaan pertama kamu di kantor. Kan gua baru hari pertama masuk di sini, masa langsung dikasih kerjaan segini banyaknya? Atau gak mau? Kata Pak Bos, kerjaannya harus diselesaikan hari ini. Bodoh amat. Yalah. Siapa sih? Apa lagi? Kata Pak Bos, kalau kamu protes kerjaannya harus dilipat gandakan, Zen. Papa! Aku tahu kamu sibuk. Kasihan Caca kalau nggak ada yang ngurusin. Iya sih. Tapi nanti aku coba ngomong dulu deh sama Aurel ya. Oh yaudah. Itu kan Maura sama Virgo. Mereka ngapain di sini? Halo. Halo. Rao, lagi di mana? Lagi di kampus ya? Lagi sibuk nggak? Nggak sibuk. Kenapa? Oh gini, sekarang kan gue lagi sama Virgo nih. Nah, dia itu mau nitipin kucingnya di rumah. Boleh nggak? Gue kan alergi sama kucing. Tapi kalau kucingnya Virgo di rumah gue, berarti gue bisa sering ketemu sama Virgo dong. Boleh? Iya, boleh kok, boleh. Oke, kalau gitu. Thanks ya. Oke. Boleh? Serius? Iya. Aduh,
Syukurlah aku lega banget loh. By the way, aku antar kamu balik ke kantor ya. Soalnya kamu udah telat. Kasihan kamu. Yaudah, yuk. Yuk. Nih. Lo mau gue ngerjain ini semua? Yes. Enak aja. Emang lo pikir lo siapa nyuruh-nyuruh gue ngerjain ginian? Gue anak yang punya perusahaan ini. Lo siapa? Hah? Anak magang. Kerjain kalau gak mau ganti rugi 30 juta buat motor gue. Iya, gue kerjain. Gitu dong. Semuanya banyak tuh. Yang bener. Ntar kalau salah. Assalamualaikum. Ra. Ya, waalaikumsalam. Maura. Go. Maaf ya, aku malam-malam gini jadi gangguin kamu cuma buat nengokin Caca. Enggak apa-apa kok. Caca ada di situ. Lagian juga aku baru pulang. Jam 11 malam kamu baru pulang. Kamu lembur. Oh ya, Aurel di mana? Aurel baru pulang jam segini. Tadi sih dia bilang dia mau ke rumah Susi, mau ujian skripsi. Sorry banget ya. Caca aku taruh di sini dulu, soalnya kan Aurel alergi sama bulu kucing. Jadi biar Cacanya tetap aman dan nyaman, aku taruh sini. Gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa lah. By the way, ini tenda kamu. Lucu banget sih. Ini bekas peninggalan almarhum papaku. Dulu kita sering banget camping. Ra, kaki kamu kenapa sih? Oh, enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa gimana coba?
Ya ampun, keterlaluan banget sih Virgo sama Maura. Gue gak nyangka, ternyata dia nusuk gue dari belakang. Ih, sakit banget hati gue. Hai Rael. Hai Go. Lo ngapain kesini? Oh, abis jengukin Caca. Ini gue mau balik kok. Lo baru balik? Iya, tadi gue abis skripsian sama Sus. Oh yaudah, pas banget gue mau pamit kok. Oh, Maura, besok pagi kaki kamu jangan lupa diobatin lagi ya. Bye Maura. Bye Rael. Gue gak nyangka ya, tega banget lo nusuk gue dari belakang. Sebentar. Apaan sih? Maksud lo apa sih? Lo tuh gak sadar ya? Lo itu cuma numpang di sini. Jadi gak usah kebangetan deketin gebetan gue segala. Gebetan lo? Apa maksudnya? Gue gak ngerti. Lo masih gak ngerti juga? Ra, gue itu suka sama Virgo. Dan lo? Lo ngapain tadi ngerayu-rayu dia segala? Rel, gue gak ada hubungan apa-apa sama Virgo. Udah deh, gue gak percaya sama lo, tuh bohong sama gue. Udah deh, mendingan lo tidur di luar aja sama Caca di tenda. Udah tahu gue alergi kucing. Ini malah masih aja nawarin bantuan buat ngerawat Caca. Kan gue udah minta izin, Rel, sama lo. Iya, tapi itu semua cuma modus lo aja kan. Biar lo bisa dekat sama Virgo, iya kan? Nah, udah, sana. Udah dulu, ntar dulu gue jelasin sana, dulu, tidur ya? Di tenda sana. Sana. Aduh, Rel. Dari hatiku hilang bersama dirimu. Masa gue suruh tidur di tenda? Hati tertati menggapai cinta, dan ku biarkan diri ini mengarungi hamba. Lihatlah isi hatiku, waktu buat benerin lo. Dia lagi. Hai. Ih, suaranya apa lagi? Tumben banget. Apa habis kesetrum kali ya nih orang? Jawab dong, bisa apa baik-baik juga. Ih, suka-suka gue lah mau jawab apa enggak. Kok lu ngerepot? Kaki lo gimana? Udah sembuh? Mayan.
ini. Iya dong. Dil, ini gak nakal gak sih? Gak. Anteng kok dia. Bener nih aku ngeliatin kamu nih. Makasih ya, Ra. Ih, si Maura tuh apaan sih? Sakit hati banget gue sama dia. Udah gue bilang gue tuh suka sama Virgo. Masih aja deketin Virgo. Udah gue usir. Masih aja tinggal di sini kekeh walaupun tinggal di tenda. Selain banget sih tuh orang. Pura-pura baik padahal jahat. Kayak gue harus kasih pelajaran deh sama dia. Tapi gimana caranya ya? Pikir dia anak baik-baik, nggak taunya ih sep. Aduh Caca, pagi ngelus lagi ya, pada lu seneng aja gue tolongin. Lu mau makan apa? Gue yang traktir deh. Apa ya? Kamu benar-benar keterlaluan, Ra. Virgo, kalau kamu nggak suka sama Caca, bilang dong dari awal. Jadi aku kan nggak perlu titipin ke kamu. Go. Aku sayang kok sama Caca, aku gak mungkin latarin Caca. Ah, bohong. Kamu udah telantarin dia. Enggak. Caca itu setiap pagi kalau aku berangkat ke kantor, pasti aku bawain makanan dulu buat Caca. Aku taruh di kandangnya. Terus kandangnya aku kunci. Alah, gak usah banyak alasan deh. Kalau emang kandangnya kamu kunci, Caca gak sampai ditabrak mobil dan kakinya patah. Apa? Nenek, sorry. Gue bukan mau ikut campur. Lu gak usah ikut campur. Pokoknya, lu harus tanggung jawab. Pakai tangan bisa. Gua udah bilang kan lu enggak usah campur. Aduh. Zen. Virgo. Zen udah. Bilang, udah berhenti. Tangan lu yang mulai ya. Zen, lu yang mulai ya. Apa lu? Apa lu? Apa? Lu mau apa? Hah? Lu mau apa? Hmm? Mau apa? Apa-apaan ini, Zen? Apa-apaan? Security. Security. Hah? Zen. Pas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante. Aurel. Apa kabar Tante? Baik sayang, kamu gimana kabarnya? Aurel baik kok Tante. Syukurlah. Virgo baru saja pergi. Oh iya gak apa-apa kok Tante. Lagian kan aku kesini juga mau ketemu sama Caca. Oh, duduk dulu, duduk. Iya Tante. Jadi Caca gimana Tante keadaannya? Itulah, kakinya patah. Untung masih bisa diselamatin. Ya ampun, kasihan banget sih Caca. Iya Tante, lagian aku sih udah bilang juga sih sama Virgo. Ya harusnya dia titipin Caca sama aku aja. Jangan ke Maura. Soalnya Maura tuh gitu Tante. Dia tuh males. Caca aja kalau di rumah gak pernah diurusin. Iya, emang nyebelin tuh orang. Bikin Tante tambah kesel. Kalau sampai Tante ketemu, pengennya labrak aja tuh orang. Apa dok? Papa saya terkena stroke. Apa saya boleh lihat papa saya? Maaf, untuk saat ini pasien belum bisa ditengok karena belum sadarkan diri. Doakan saja yang terbaik. Permisi. Zen. Gue minta maaf banget ya, gue jadi ngerasa bersalah banget sama lo. Enggak. Gue gak marah sama lo. Gue marah banget sama Virgo. Lagi lo ngapain sih? Pakai jagain kucing orang-orang aja gak mau berterima kasih sama lo. Ya awalnya gue mau bantuin karena gue suka sama Virgo. Tapi gue jadi bisa yang beneran sama Caca.
Tapi gue gak tahu kenapa Caca kecelakaan, gue bener-bener gak tahu. Karena pas gue mau berangkat, gue yakin banget kok kandangnya itu udah gue kunci. Lo jadian sama Virgo? Enggak, dan gak akan pernah. Kenapa? Aurel sahabat gue, dia juga suka sama Virgo. Hah? Lo berdua suka sama cowok kayak gitu? Udah pada gila. Jangan mulai deh. Tante istirahat dulu ya. Oh iya Tante, gak apa-apa. Tapi Tante boleh ya nitip Caca? Tolong dijaga dulu. Iya Tante, gak apa-apa kok, gak apa-apa sini ya. Sambil Caca nunggu ya. Si Virgo pulang. Oh, ya Tante, Caca sayang. Nah, ya masuk iya, dulu Tante. Gara-gara lo ya, gue jadi, jadi kata-kata gini. Tau gak jauh punya tante? Kalau bukan punya tante, gue pasti orang, tau gak? Ih, gue gak tau. Ra? Mau, Ra? Dia kunci. Ra? Mau, Ra? Dia tidur di sini ya? Ra, Ra, bangun Ra. Oh, Ra. Aduh. Virgo, kamu ngapain? Oh, Ra, aku mau minta maaf sama kamu. Karena aku tahu kamu gak bakal rela ngelepasin Caca dan bikin dia celaka. Dan aku tahu kamu pasti sayang banget kan sama Caca. Dan yang ngelepasin Caca itu pasti Aurel. Kok kamu bisa ngomong gitu? Laura, aku sayang banget sama kamu. Bro, mau ngomong apaan? Cepetan, gue gak ada waktu. Gue mau minta maaf, karena gue bokap lu jadi sakit. Cuman gara-gara kucing lu bikin keributan di kantor gue sampai bokap gue masuk rumah sakit. Lu emang luar biasa lu. Ya bro, gue salah. Makanya gue kesini, gue minta maaf. Soalnya tadi gue keburu emosi. Lo lagi ngapain di sini? Oh, tadi gue habis minta maaf sama dia. Terus kita buru-buru ke sini karena gue minta maaf juga sama lo. Eh, bro. Kok lo main pergi gitu aja sih? Gue belum selesai ngomong lo. Mau ngapain lo kesini? Lu mau berangkat kerja kan? Ya, gua ada waktu sih sebelum kafe gua dibuka. Jadi gua kesini buat jagain bokap lu. Jangan lu pikir lu ngelakuin ini gua bakal maafin lu. Bro, cuma ini yang bisa gua lakuin buat nebus rasa bersalah gua ke bokap lu.
dan Maura bisa simpati sama gue dan terima cinta gue. Sini. Wait. Iya sini. Berapa? Gue mau minta tolong dong sama lo. Lo jagain bokap gue di rumah sakit. Gue pengen nemenin bokap gue tapi kerjaan gue banyak banget. Loh, kan di rumah sakit ada Virgo. Oh, jangan bilang lo belum maafin dia ya? Aduh, udahlah, maafin aja. Kemarin kan dia udah minta maaf sama lo dan dia mau gantiin buat temenin bokap lo di rumah sakit. Lagi lo gak bisa. Maafin aja ya. Lo kenapa peduli banget sih sama dia? Enggak. Gue bukannya peduli sama dia, justru gue peduli sama lo. Nih ya, orang yang dendaman itu gak sehat tau. Lagian juga, orang yang kuat itu bukan dilihat dari fisiknya, tapi dari hatinya. Gimana caranya dia menghadapi masalah harus sabar dan ikhlas maafin orang lain. Dan gue yakin kok lo kuat, Zen. Ya tapi kan Virgo lagi... Tuh udah jamnya dia jaga kafe. Ya gue minta tolong lo lah yang gantiin dia untuk jagain bokap gue. Berarti lo udah maafin dia kan? Yalah. Gue kan kuat, kayak kata lo tadi. Iya, bagus deh kalau gitu. Ya udah, bagus deh kalau gitu. Tapi lo temenin bokap gue. Iya, nanti gue temenin ya. Tapi Mbak Bita gimana? Lah, gampang. Dia nanti gue yang ngurusin. Ya, deh, sana. Assalamualaikum Pak, permisi Pak Hendy. Saya Maura, saya yang magang di kantor Bapak. Saya kesini mau nemenin Bapak, tapi saya sekalian ngerjain tugas kantor ya Pak. Jadi biar saya nggak ganggu Bapak. Gadis ini gak cuma cantik, tapi juga baik dan pekerja keras. Pantes buat dijadiin calon mantu. Zen. Halo? Kenapa sih? Hah? Bikin surat perjanjian? Duh, kenapa gak bikin sendiri aja sih? Gak bisa segala. Yaudah kalau gitu suruh Mbak Mita aja. Gak bisa dihubungin. Yaudah. Iya gue yang bikin. Iya ntar gue kirim ke email. Oke. Tadi kayaknya gue ngerasa Pak Hendy ngeliatin gue mulu. Diskon buat klien kasih berapa ya? 10%? 20%? Atau 30% ya? Aduh Non, kalau mesin baru dengan pembelian cicilan nggak ada diskonnya. Jangan sampai dikasih diskon. Aduh, ini 10 menit lagi harus gue kirim emailnya nih. Aduh, Zen pasti udah otw ke tempat meeting. Aduh, gimana ya? Gue tulis 10% aja kali ya. Kayaknya kalau 30% ketinggian deh. Jangan. Bisa bangkrut perusahaan saya. Mesin baru tuh gak ada diskonnya. Sekarang kamu rubah. Rubah, jangan pakai diskon. Ah, ya.
Iya, iya, iya. Iya, iya. Saya bisa mengerti kalau kamu kaget lihat saya. Begini, begini. Saya ini sengaja pura-pura sakit agar Zen bisa berubah. Zen? Iya, Zen. Hah, begini, begini. Maksud saya ingin kamu bantu saya untuk merubah Zen. Biar dia lebih bertanggung jawab dan menjadi direktur yang bijaksana. Ini sebagai imbalannya, kamu akan saya kasih saham perusahaan 10%. Pak, saya bersedia bantu kok, Pak. Yang saya tahu, Zen itu orang baik kok. Ya emang gayanya aja agak nyeleneh. Buktinya aja dia mau maafin Virgo, padahal dia yang bikin Bapak masuk rumah sakit. Oh, cowok yang suka jagain saya itu Virgo namanya. Aduh, tuh anak. Bikin saya acting sakit seharian. Ya, sudahlah, sudahlah. Kita lupakan saja Virgo, kita kembali ke Zen. Kalau saya lihat sebenarnya sejak Zen dekat sama kamu, dia sudah mulai berubah. Sudah mulai bekerja, tapi ya masih berantakan lah. Tapi yang penting, sekarang Zen sudah bisa memaafkan orang lain. Wah, biasanya itu keras kepala. Mukulin orang. Cari masalah sampai ditangkap polisi. Serius, Pak? Iya, serius lah. Makanya saya sangat bersyukur. Dan saya berharap kamu mau menerima permintaan saya. Ya, anggap sajalah ini sebagai ucapan terima kasih saya sama kamu. Iya, Pak. Saya bersedia bantu kok, Pak. Saya ikhlas banget, Pak. Jadi Bapak gak perlu ngasih imbalan apapun sama saya. Saya kan juga ikhlas memberimu saham 10%. Tapi, Pak... Gak usah pakai nolak. Tapi, saya punya satu syarat untukmu. Zen jangan sampai tahu perjanjian kita. Nah, kalau dia tahu, dan Zen pasti bakal susah diatur lagi. Nah, jangan lupa itu. Berubah ya. Ayo cepat. Kalian tahu gak sih, yang punya kafe ini kan gebetan gue. Hah? Serius? Berarti kita bisa dapat gratisan dong. Sekalian kenalin, Cim. Iya, tenang aja. Pasti ya gebetan gue ini lewat sama cowok-cowok lo semua. Ntar gue kenalin deh, tapi jangan pada iri ya. Yuk, yuk, pas gue kenalin ya. Kenapa? Jangan hari ini deh, jangan sekarang. Ih, katanya lo mau kenalin ke kita. Iya, yes. Ada apa sih? Soalnya gue baru ingat kalau gebetan gue itu hari ini terbang ke Jerman, iya. Jadi kalau lo pada masuk kan percuma juga, gak bisa ketemu kan? Iya kan? Gagal deh dapet gratisan. Iya, udah mendingan lo pada pulang aja ya. Soalnya gue lupa nih, gue ada janji. Baru ingat ya, sorry banget ya. Sampai ketemu besok ya. Bye. Keterlaluan. Lo tuh emang jahat, Ra. Lihat aja, gue bakal balas lo dan Virgo pasti bakalan gak suka sama lo. Kali ini pasti berhasil. Halo?
kecap, bro. Selamat malam teman-teman semua. Pada malam hari ini gue seneng banget karena cewek gue cintai juga hadir di sini. Dan tepat hari ini gue mau nyatain cinta ke dia. Kira-kira diterima enggak ya? Terima, 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 terima. I love you, Maura. Please, kamu terima cinta aku kali ini. Aku udah enggak bisa lagi tunggu kamu. Orangnya. Eh, buruan sekarang juga. Lo bayar semua utang-utang lo. Tunggu. Kalian ini siapa ya? Utang apa ya maksudnya? Dan kalian ini siapa? Ternyata lo malah enak-enakan di sini ya. Gue itu udah nyari lo kemana-mana. Bayar semua utang-utang lo. Lo gak usah ngelak. Sekarang lo harus bayar juga. Sisa hutang almarhum bapak lo, 50 juta. Cepet. Enggak. Papa saya gak pernah ngutang sama siapapun dan apapun itu. Gua gak mau tahu. Sekarang juga lo bayar semua utang-utang lo. Cepat bayar. Stop. Please. Lo semua gak usah bikin keributan di kafe gue. Kalau lo mau selesain, di luar aja. Oke? Aku gak ngerti apa urusan kamu ke mereka. Yang pasti, aku mau narik semua ucapan aku kalau aku sayang sama kamu. Karena aku malu. Aku gak mau punya cewek kayak kamu. Cewek yang punya banyak utang. Ya, tapi aku nggak kenal sama mereka. Cukup. Udah. Lo yang cukup. Nggak ada malunya sama cewek. Guys. Sorry. Gini aja. Ini lo. Lo simpan kartu nama gue. Biar gue yang bayar semua utang-utangnya dia. Oke. Gue pegang ucapan lo. Ingat. Oke ya. Sekali pecundang tetap pecundang. Yes. Akhirnya rencana gue berhasil. Kalau kayak gini, Virgo pasti gak akan suka sama Maura lagi. Udah, tenang aja, gak usah sedih. Ntar utang-utang lo sama debt collector tuh gue yang bayar semuanya. Lo tinggal nyicil sama gue, udah santai aja. Jadi, siapa yang punya utang? Tadi? Mana gue tahu. Nih ya, orang tua gue itu dari keluarga sederhana. Dan menurut mereka, lebih baik jadi keluarga sederhana daripada ngutang sana-sini. Ngapain hidup mewah? Buset, kacau juga ya. Banyak juga dong yang benci sama lo. Ih, rasa lo. Wah, apaan nih? Apaan maksudnya gini-gini? Bentar. Ini kita clearin dulu nih. Maksudnya apa nih udah mulai pegang-pegang gue? Yeile, dipecandain manyun mulu. Apa sih? Sedih. Gak jadi-jadian sama Virgo. Enggak, gue tuh cuma kecewa. Kenapa sih kok Virgo tega-teganya kayak gitu sama gue? Ya biar lo tahu kali. Kalau dia gak cocok buat lo sukain. Emang gue suka sama Virgo? Mana gue tahu. Lo sukanya sama gue kali. Ya sembarangan. Tuh kan lagi kan. Wah ini apaan nih? Udah 2-0 nih. Jangan. Hitam tuh, mulutnya hitam. Serius? Yeah, bohong mas ya. Pengen sosokan gini-gini. Gak, serius. Ah, bilang aja. Yang bener, terlalu buan ya. Gak ada, serius hitam. Berani-beraninya lu mempermalukan gue di kafe gue sendiri. Dan sekarang lu mau, si Maura lu embat juga. Gue bakal balas kawan. Oke, begini. Gara-gara lu bikin malu Virgo, kontrak kerja kita dibatalin sepenuhnya. Oke. Lu tenang dulu, Fer.
gimana gue mau tenang? Kontrak kerja kita dengan kafe lain semua dibatalin. Ya udah gue minta maaf. Gue minta maaf, itu salah gue. Ya nanti gue coba gue pikirin jalan keluarnya untuk kalian semua. Oke? Okay? Ya? Lu ngajakin kita bertiga kerja di kantor lu. Dan terus, kita harus merubah penampilan. Aduh, enggak. Biar lo bertiga yakin, gue duluan yang merubah penampilan. Gue tinggal dulu ya, guys. Good luck.
200 unit mesin sama kita. Lo gak bercanda kan? Enggak lah, Zay. Bahkan siang ini mereka mau kesini, mau ketemu sama lo. Karena mereka mau ngecek sendiri apakah perusahaan kita punya mesin sebanyak itu. Yes! Yes! Luar biasa, men. Lo emang keberuntungan gue. Oh, Vero. Zen, kamu jangan seneng dulu. Emang kita punya stok sebanyak itu? Bro, gimana? Kita cuma punya 100 unit. Mereka gak apa-apa kan? Zen, pasti mereka gak mau. Aduh, mereka pasti sesuai dengan permintaan, Zen. Ya, mereka pasti ngebatalin dan cari perusahaan lain yang bisa nyediain 200 unit. Zen, Zen. Gitu aja kok panik sih, Zen. Kamu kan bisa ngesup proyek ini. Kamu kerja sama perusahaan lain, ya enggak? Kamu luar biasa. Pinter banget. Tumben, mana nomornya? Perusahaannya? Tenang. Biar gua dapat. Cepat. Ini mumpung lagi dapat. Thank you. Hop, Jack. Oh, Kak. Abi. Dengan surat pernyataan ini, perusahaan kami sudah menyanggupi pengadaan 200 unit mesin sesuai dengan permintaan Bapak. Silakan. Halo. Izin. Perangkat kita. Kerja lo bagus juga. Gua gak salah pilih lo buat kerja sama nih, Puzin. Gue juga kesal banget sama dia. Gue mau ngebales dia. Habisan, dia sombong banget sih, gak pernah ngelirik gue. Benci gue sama dia. Orang kayak gitu emang pantas buat dikerjain. Pak! Kenapa, men? Zen, gawat, Zen. Ternyata alamat perusahaan yang mesen mesin kita itu palsu, Zen. Apa? Ternyata alamat perusahaan itu nggak ada, Zen. Yang ada alamat rumah Pati Jompo. Berarti surat kontraknya juga palsu dong? Ah, oh, gila. Gimana duit gua? Omong kosong. Lu jangan pura-pura nggak tahu. Ini semua salah lo. Lo harusnya cek dong klien lo, baru transaksi. Zen, lo jangan main duduk sembarangan. Lo sebagai atasan gue, apakah lo pernah nyuruh gue? Lo cek perusahaan itu bener apa enggak? Lo inisiatif dong, mikir pakai otak. Jangan apa-apa nunggu dari gue. Gue rugi ratusan juta. Zen, gue itu cuma ikutin arahan Mbak Mita. Kalau lo nyalain gue terus, gue gak terima, Zen. Mendingan gue keluar dari perusahaan ini. Fer. Lo harus tanggung jawab. Gue rugi ratusan juta. Sampai detik ini, mesin yang saya pesan ke Anda belum juga sampai. Sudah 2 minggu. Kalau Anda tidak mengembalikan uang saya akan lapor Anda ke polisi. Aduh. Uang dari mana buat balikin bayaran Pak Jono? Uangku udah habis buat pesan mesin tambahan itu. Apa Anda bilang? Saya dituntut banyak perusahaan? Iya, Pak. Karena mesin yang sudah lama dipesan pada Pak Jian, sampai saat ini belum diterima. Jian, kenapa ini bisa terjadi? Ya Allah. Pak. Pak, kenapa, Pak? Itu. Pak! Gimana, Dok? Papa saya kenapa? Kamu yang sabar ya. Papa kamu terkena stroke. Maaf dok. Kali ini penyakitnya serius atau bohongan ya? Tidak. Kali ini penyakitnya serius. Papa Zen positif menderita penyakit stroke. Kalian tunggu saja di sini.
Permisi. Iya dok. Maksud lo apa tadi? Jadi gini sebenarnya, bokap lo tuh kemarin gak sakit apa-apa, Zain. Dia sehat-sehat aja. Hah? Ya, bokap lo ngelakuin ini supaya lo berubah. Zain, maafin gue ya. Gue ngelakuin ini karena bokap lo juga yang nyuruh. Kamu pecat aku. Emangnya salah aku ini apa, ha? Salah lo yang paling banyak. Lo gak tahu apa-apa soal kantor. Lagian lo juga kan yang bantuin Vero. Sampai akhirnya kita semua ketipu. Gak usah nyalahin orang ya. Kamu yang gak becus jadi pemimpin, tau gak? Yang gak becus jadi sekretaris itu lo. Ya lo yang pantas disalahin. Udah. Gak ada gunanya juga marah-marah kayak gini. Udahlah. Hei, Maura. Gak usah sok-sok cari muka deh. Emangnya kamu pikir aku gak tahu? Kalau kamu udah ngadalin si Zed, hah? Lihat sendiri. Papa kamu nyuruh aku ngehubungi pengacara perusahaan untuk bikin surat perjanjian pengalihan saham atas nama Maura. Lagi ini. Lo kenapa gak ngomong sama gue kalau lo ada perjanjian sama bokap gue? Zen, Udah! Kok dia kayaknya enteng banget ya pas dipecat tadi. Gue harus cari tahu nih. Jadi Mbak Mita selama ini yang bikin kekacauan di kantor? Mas, sorry.
Boleh pinjam sebentar? Ah, boleh, silakan. Ya. Makasih. You are my love. You are my life. You are my everything I need. I give you my heart. I give you my soul. In every way. Bang, makasih ya. Sayang, terima kasih. Udah dibantuin nyari rezekinya. Oh, iya. Sama-sama. Selamat malam. Ya, malam. Anda Zen, kan? Vokalis The Jill Band, ya kan? Saya sering lihat Anda beberapa kali di kafe. Oh, terima kasih, Pak, kalau Bapak kenal sama saya. Saya produser rekaman. Saya ngefan dengan suara Anda dan gaya bermusik Anda. Saya suka sekali. Saya masih baru belajar kok, Pak. Bagi saya, Anda calon bintang. Begini, Zen. Anda dan grup band Anda, saya akan ajak bekerja sama untuk membuat album. Saya akan buat kontrak eksklusif buat Anda. Ini kartu nama saya. Oke? Okay? Iya, Pak. Saya, besok saya ke pasir kantor. Saya tunggu loh. Iya. Oke, okay, malam. Terima kasih banyak ya, Pak. Iya, iya. Ya. Hati-hati, Pak. Apa? Kamu mau aku jadi pacar kamu? Aku tuh sebenarnya suka sama kamu udah lama, Gok. Ya pokoknya aku tuh sayang banget sama kamu. Kamu mau kan jadi pacar aku? Go. Maaf, El. Aku gak bisa. Gak. Maksud kamu gak bisa gimana? Kamu nolak aku? Kamu gak suka sama aku, Go? Ya. Aku tuh gak ada perasaan apa-apa sama kamu, Rel. Kamu itu teman baik aku. Ya, tapi bukannya selama ini kita udah deket ya, Go. Kamu sering perhatian kan sama aku kalau aku alergi sama kucing? Itu artinya bukannya suka. Ya, itu aku lakuin karena kamu mau jagain Caca. That's it. Kamu tuh jahat ya, Go. Kamu kan tahu aku tuh alergi sama kucing. Tapi itu semua aku lakuin. Aku bela-belain jagain Caca biar aku bisa deket sama kamu. Tapi kamu malah sengaja manfaatin aku biar kamu gak ribet ngurusin Caca. Iya kan? Kamu tuh jahat. Kalau ada Maura, aku juga ogah deketin kamu. Bawel. Itu artinya kamu... Enggak. Aku deketin Maura bukan karena dia mau jagain Caca. Tapi aku benar-benar cinta sama dia. Cinta? Kamu bilang kamu cinta sama Maura. Tapi kamu sendiri malu punya pacarnya kalau itu utang banyak kayak Maura. Kamu tuh bener-bener jahat ya, Gue. Aku tuh gak nyangka. Aku nyesel. Gara-gara aku suka sama kamu, persahabatan aku sama Maura udah dari kecil, semuanya hancur gara-gara kamu. Ngajar. Jadi ternyata Mita pelakunya. Zen, lo harus ke rumah Mita sekarang. Lo harus cari tahu siapa pelaku sebenarnya. Iya. Gue harus berangkat sekarang. Iya, kalau gitu gue balik ya. Good luck ya. Gue minta maaf. Gue tadi kelewat emosi sampai gue salah sangka sama lo. Gue beneran minta maaf. Gak apa-apa, gue ngerti kok keadaannya. Seharusnya gue minta maaf. Maaf ya.
gue ngerasa aneh. Kenapa? Lo lagi ada di sini sama gue, tapi kenapa gue masih ngerasa kangen sama lo ya? Pembagian hasil kita nipu si Zain. Lihat deh. Lumayan, banyak banget kan? Oh. Akhirnya pembalasan gue ke Zain selesai. By the way, gue seneng banget loh kerja sama kalian berdua. Oh ya? Good job. Siapa dulu dong? Ya iya. Oh. Astaga. Iya. Jadi ternyata lo otak dari semua penipuan itu. Nah, ini semua nih, mereka yang sudah menipu perusahaan. Tangkap mereka, Pak. Enggak, saya enggak salah, Pak. Saya cuma ngikutin perintah dia, Pak. Enggak, saya enggak salah. Gue bingung ya sama lo. Tampang lu innocent banget, tapi lu licik parah lu ya. Kenapa lu ngelakuin semua ini? Kenapa? Lu masih pengen tahu? Hah? Karena lu udah bikin gua malu, dan lu ngerebut Maura dari gue! Gini, orang-orang kayak gini nih cocok hidup penjara. Orang yang rela ngelakuin apapun untuk mendapetin apa yang dia mau. Zen! Udah Zen. Udah, biar polisi aja yang nangani semua ini, udah. Tangkap dia. Baik. Baik. Saya nggak salah, Pak. Lepasin. Lepasin. Saya nggak salah. Pak. Zain datang ke sini bawa kabar gembira untuk Papa. Semoga Papa senang dengarnya. Dan Papa harus cepat sembuh. Zain janji sama Papa. Zain akan buat perusahaan kita kembali lagi seperti semula. Zain udah berhasil, Pak. Menangkap semua pelaku penipuan di perusahaan kita. Apa, Pak?
Iya, Pak. Sama. Zain juga bersyukur banget, Pak. Zain janji sama Papa. Zain gak akan ngelakuin kesalahan ini untuk kedua kalinya. Papa percaya sama Zain ya? Zain janji, Zain akan selalu berusaha untuk membuat Papa sama Maura bahagia. Zain sayang sama kalian berdua. Apaan sih? Lu mau kesini mau ngapain lagi? Kalau lu mau cari ribut, jangan di sini. Sorry, Mai. Gua datang kesini bukan mau cari ribut. Gua justru mau nyari sahabat gua yang mendadak pergi. Gua waktu itu benar-benar kilaf. Gua nggak bisa jaga emosi gua dan gue minta maaf. Selain itu gue juga mau ngajakin lo semua untuk bikin album. Maksud lo apaan ngomong gitu? Lo mau ngeroyok kita dengan album kosong lo? Enggak men, gue gak bohong, gue serius. Gue punya bukti. Ini kartu nama produser yang ngajakin gue untuk bikin album. Dan dia mau ngasih kita kontrak eksklusif. Gue minta maaf, men. Maafin lo, bro. Gitu dong. Ini apaan sih malah pelukan kayak telet abis sih? Rocker, men. Gaya lo. Biasa agak mulai. Sekali lagi saya berterima kasih sekali untuk kesempatannya untuk band kami. Cuman kalau boleh, kasih kami waktu untuk baca dulu kontraknya sama saya harus izin dulu sama papa saya. Oke, saya tunggu ya. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Mari, Pak. Iya. Yuk. Mari, Pak. Musik itu satu jiwa di hati Zain, Pak. Zain bahagia dengan musik. Tapi Zain juga kepengen Papa bahagia. Zain janji Zain gak akan pernah ngelupain kantor. Tapi Papa harus percaya sama Zain. Karena kalau bukan Papa, siapa lagi yang percaya sama Zain? Papa bisa ngerti ya?
ngomong juga, men. Bisa lah.